Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Puan Ilma Rahayu, akan membentangkan tajuk kajian Modul Digital Bijak Seni Pengintegrasian Teori Kognitivism dan Aplikasi Digital Hyperdoc dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM Pendidikan Seni Visual ialah subjek yang memberi penekanan kepada empat komponen iaitu persepsi seni, eksplorasi seni, ekspresi seni dan apresiasi seni. Menurut KSSM, bagi Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3, strategi pembelajaran secara inquiry berasaskan projek lebih dominan. Namun, apabila berlakunya krisis pandemik COVID-19, pengajaran dalam talian menjadi suatu kaedah utama dalam proses PDP. Di samping pengajaran dan pembelajaran dalam talian, murid dan guru juga perlu membuat persediaan dalam pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran ialah satu proses berterusan untuk menilai tahap penguasaan murid dalam sesuatu topik. Masalah utama yang saya dapati adalah tahap penguasaan murid adalah lemah. Ini adalah kerana interaksi yang sangat terhad antara guru dan murid semasa pengajaran dan pembelajaran dari rumah, di mana murid dan guru hanya tertumpu kepada kaedah menggunakan Google Meet sahaja. Kalau sebelum ini, pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual adalah secara bersemuka, jadi agak mudah guru untuk menunjuk cara dan berinteraksi dengan murid. Tetapi semasa pengajaran dan pembelajaran dari rumah, jadi interaksi itu sangat terhad. Tindakan saya adalah saya telah menggunakan aplikasi HyperDoc, iaitu satu dokumen digital bahan pengajaran pembelajaran yang interaktif. Dan juga saya telah integrasikan aplikasi digital ini dengan teori pembelajaran kognitivism, iaitu satu bentuk rangkaian network yang tersebar dan membawa kepada hubungan interaksi dalam pelbagai bentuk pengetahuan. Maknanya rangkaian itu bukan hanya antara guru dan murid, tetapi juga rangkaian itu telah tersebar luas ke luar. Guru yang berkesan adalah guru yang mudah mendekati muridnya. Ini kerana apabila guru itu rapat dengan murid, satu interaksi yang membina adalah sebagai satu motivasi yang dapat mempengaruhi tahap pencapaian murid. Dan menurut teori kognitivism, mementingkan pembelajaran yang fleksibel dan interaksi antara murid dan murid, murid dan bahan makluman dan juga murid dan guru. Apabila interaksi ini wujud, akan ada satu hubungan yang kukuh terbina antara guru dan juga murid. Menurut Richard Kern, sumbangan terbesar teknologi internet dalam dunia pendidikan adalah dari segi penyebaran kandungan pembelajaran tanpa sempadan. Jadi murid dapat belajar dengan lebih luas lagi dengan adanya teknologi internet. Pendapat ini turut disokong dengan adanya HyperDoc, iaitu menyediakan akses kepada pelajar kepada semua kandungan dan pembelajaran dalam satu ruang digital yang teratur dan juga sistematik. Objektif kajian adalah untuk meningkatkan tahap penguasaan murid sehingga mencapai tahap penguasaan 4 dan 5 dalam pentaksiran bilik darjah bagi subjek pendidikan seni visual. Jadual ini adalah standard prestasi, iaitu penyataan tahap penguasaan umum kurikulum standard sekolah menengah bagi tingkatan 3. Jika orang dapat lihat di sini, tahap penguasaan 4 adalah murid mampu menganalisis, memanipulasi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang seni visual melalui eksperimentasi, penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya atau produk seni. Bagi tahap penguasaan 5 pula, murid dapat menjustifikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang seni visual dengan mengaplikasi media, proses, teknik dalam penghasilan karya atau produk seni secara kreatif. Persoalan kajian adalah adakah terdapat perbezaan tahap penguasaan murid dalam pentaksiran bilik darjah selepas menggunakan modul digital bijak seni, dan adakah modul digital bijak seni dapat meningkatkan minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual. Kaedah kajian adalah secara kualitatif. Sampel kajian pula adalah secara persampelan bertujuan, di mana 32 orang murid tingkatan 3 yang mempunyai tahap penguasaan 3 bagi subjek pendidikan seni visual. Instrumen kajian pula adalah menggunakan modul digital bijak seni. Tugasan dari empat topik yang dinilai dalam pentaksiran bilik darjah iaitu seni halus, seni anyaman, seni landscape dan seni foto. Soal sendiri pula adalah meninjau
tahap pembelajaran murid dalam talian, tahap penerimaan murid terhadap modul digital bijak segi dan juga tahap kebolehterimaan murid dari aspek keadaan bantuan dalam modul digital bijak segi. Dan juga secara pemerhatian bersutur di mana terdapat senarai semak untuk menyemak tugasan murid. Kesahan kandungan pula adalah dua orang guru berpengalaman lebih 10 tahun telah melihat kandungan modul digital bijak segi. Kepercayaan kajian pula adalah soal selidik kepada 32 orang responden secara teknik triangulasi, iaitu soal selidik dan juga pemerhatian. Kaedah analisis kajian adalah secara deskriptif. Berikut adalah bagaimana rangkaian kognitivism telah membantu menggerakkan interaksi antara murid, guru dan juga modul digital bijak segi dalam persekitaran kognitivism. Hyperdox telah menghubungkan banyak rangkaian seperti YouTube, Padlet, Google Form, Google Meet, Google Classroom, Kahoot dan juga pelbagai medium yang lain. Ini adalah modul digital bijak segi bagi topik seni anyaman, reka bentuk landscape, seni catan dan juga seni foto. Murid diberi satu helai lembaran modul digital bijak seni dalam bentuk QR code untuk memudahkan murid akses terus kepada modul digital dan juga ada tutorial bagaimana menggunakan modul digital bijak seni. Berikut adalah cara menggunakan modul digital bijak seni, iaitu pertama murid akan baca standard kandungan, kemudian murid akan baca juga standard pembelajaran. Dan murid akan klik pautan iaitu tulisan biru di mana ada rujukan teks digital, rujukan video tutorial dan ada penghantaran tugasan. Dan juga latihan pengukuhan. Dan murid akan boleh akses lembaran kerja untuk tujuan pentaksiran bilik darjah. Modul digital ini telah lengkap dengan pautan-pautan yang sangat membantu murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara tidak langsung, murid akan belajar mengikut masa kendiri dan juga mengelakkan keciciran dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebelum murid diperkenalkan dengan modul digital bijak seni, murid hanya mampu mencapai tahap penguasaan 3. Setelah diperkenalkan dengan modul digital bijak seni, sebanyak 53.1% telah berjaya mencapai tahap penguasaan 4 dan juga 5. Penggunaan modul digital bijak seni ini secara tidak langsung dapat menambah minat murid terhadap topik yang dipelajari dalam pendidikan seni visual, di mana item 4 mengatakan 65.6% bersetuju modul digital bijak seni telah menambah minat mereka dalam sajak pendidikan seni visual. Ini adalah contoh hasil karya murid yang telah mencapai tahap penguasaan 4 dan juga 5. Pembudayaan modul digital bijak seni telah berjaya mencapai tahap penguasaan keseluruhan iaitu sehingga mencapai tahap 4 dan juga 5. Dan secara tidak langsung, murid telah menguasai topik pendidikan seni visual secara sistematik dan berfokus, pembelajaran secara interaktif melalui pelbagai pautan dan juga pembelajaran bersifat kendiri iaitu self-learning. Dalam kehidupan seharian pula, murid boleh belajar berfikir secara sistematik dan juga menyelesaikan masalah. Modul digital secara tidak langsung dapat memupuk murid menguasai asas dalam pembelajaran abad ke-21 iaitu 4K dan 1N. Kreatif, murid mencipta karya seni yang baharu hasil daya imaginasi dan strategi pembelajaran yang berfokus dan sistematik. Kritis, murid berjaya fikir logik dan rasional sebelum membuat hasil karya. Komunikasi, murid dapat bertukar pandangan dan info berkaitan tugasan. Kolaborasi, murid berkongsi idea dalam proses penjanaan idea melalui galeri maya dan mereka berinteraksi dalam galeri maya. Dan nilai, murid belajar tentang etika keaslian dalam menghasilkan karya seni dan dapat mengelakkan aktiviti plagiarism. Cadangan kajian lanjutan adalah modul digital bijak seni ini dapat diperkenalkan kepada murid yang mengambil sajak pendidikan seni visual sebagai sajak elektif dalam peperiksaan SPM dan juga diperluaskan skop kajian hingga ke daerah dan juga negeri lain.
Melalui modul digital bijak seni, murid dapat memahami dengan lebih jelas dokumen standard kurikulum pentaksiran dan juga dapat mengelakkan keciciran kerana menetapkan masa kendiri untuk belajar. Penyataan pentaksiran bilik darjah yang jelas membantu murid mencapai tahap penskoran. Sekian, terima kasih.